Kita ke Sabah yang turut menumpukan laporan mengenai situasi kes COVID-19. Kita bersama Muhammad Syahrizam Awang di sana. Silakan Syah. Terima kasih Syuaida. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkembangan COVID-19 di Sabah. Setakat jam 5 petang ini, Sabah mencatat 26 kes positif sejak direkodkan semalam. Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah juga merekodkan sebanyak 423 kes kumulatif. Sementara itu, ketika dihubungi RTM, pakar perubatan kesihatan awam Dr. Syahrul Nizam Abu Bakar menasihatkan orang ramai agar mengambil langkah berwaspada dengan mengelak untuk bersentuhan dan menjaga jarak ketika berbual. Menurutnya, penjagaan kebersihan diri dan kekerapan penggunaan cecair pembasmi kuman juga digalakkan sepanjang masa. Mereka juga diingatkan agar mengelak mengunjungi kawasan tumbuhan ramai dan berisiko tinggi. Bagaimanapun, sekiranya perlu, perlulah menggunakan penutup hidung dan mulut. Pada masa yang sama, beliau menasihatkan orang ramai agar tidak panik dan menyebar berita palsu. Sebaliknya, sentiasa mengikuti perkembangan berkaitan COVID-19 di laman sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia. Dalam perkembangan sama, pengarah pendidikan negeri Dr. Misrin Radin memberitahu pihaknya telah mengarahkan pejabat pendidikan daerah untuk membatalkan kelas tambahan sekiranya ada dilakukan sepanjang cuti persekolahan ini. Langkah itu bagi mengelak para pelajar dan guru-guru terdedah dengan risiko jangkitan COVID-19. Di Sabah, 6 hospital pakar digunakan untuk merawat pesakit COVID-19, iaitu Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu, Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah Likas Kota Kinabalu, Hospital Duchess of Kent Sandakan, Hospital Tawau, Hospital Ahdadu dan Hospital Keningau. Wabak COVID-19 mula memberi kesan kepada peniaga terutama di kawasan tumpuan berikutan kehadiran pelancong terutama dari luar negara semakin berkurangan. Tinjauan RTM di Pasar Kraftangan Kota Kinabalu, kebanyakan peniaga meluah rasa gusar berikutan situasi itu menjejaskan pendapatan mereka sejak akhir Disember tahun lalu. Laporan Sahira Samain. Bagi peniaga kraftangan mutiara Mila Abja, sebelum penularan wabak itu, pasar kraftangan Kota Kinabalu antara tempat yang menjadi tumpuan orang ramai, terutama pelancong luar, untuk membeli cenderamata. Boleh dikatakan setiap masa ramai pelancong terutama dari China, Korea, Jepun dan Amerika berkunjung ke premis jualannya untuk membeli pelbagai produk kraftangan. Namun, keadaan ini berbeza sama sekali selepas penularan wabak itu. Cuti sekolah ni pun lagi teruk sebab kita punya orang pun dia macam takut-takut sudah mau belanja, jalan-jalan, sebab begitu kan. Dulu orang yang orang Malaysia pun, orang Sabah pun dia keluar. Tapi sekarang ni boleh kau kira. Keadaan itu turut diakui rakan niaganya Abdullah Tahir atau lebih dikenali sebagai Pak Lah. Pak Lah yang sudah berniaga lebih 35 tahun dalam perusahaan kraftangan mutiara mengakui pendapatan yang diperoleh jatuh merundum berbanding sebelum penularan wabak. Pendapatan tu merosot teruslah. Biar kalau dulu 1,000 sekarang 100-200 pun susah satu hari. Orang lokal pun tak banyak yang datang, takut. Jadi pendapatan kuranglah. Ya, orang Sarawak, Brunei, orang Semenanjung tiap datang tak banyak, sikit-sikit saja. Bagaimanapun, bagi mengelak terus mengalami kerugian, ada antara usahawan terbabit menukar strategi perniagaan dengan memberi fokus kepada pelancong tempatan. Langkah itu termasuklah mengurangkan harga jualan produk sedia ada. Kita akan turunkan harga lah sebab tengokkan orang pelancong. Kalau kita dulu harga ada macam kita jual RM10, mungkin sekarang kita akan jual RM8. Sebab tak ada pelancong kan kurang. Kita orang pun kalau dah ada rezeki pagi-pagi, mungkin malam tak ada lagi dek. Harga kami kena kasih kurang lah sebab kami kena jual murah sebab customer pun tidak banyak. Harga dia sebelum ni dia kami kasih harga tinggi, sekarang kami kena kasih promosi sebab tiada orang. Pasar kraftangan Kota Kinabalu antara lokasi tumpuan pelancong untuk membeli pelbagai kraftangan termasuk aksesori wanita untuk kegunaan sendiri mahupun dijadikan buah tangan untuk ahli keluarga. Walau apapun yang pasti, langkah terbaik untuk meneruskan kelangsungan mencari sumber rezeki, para peniaga juga dinasihatkan untuk sama-sama mengutamakan kebersihan diri dan mengambil langkah berwaspada bagi mengekang COVID-19. Laporan Sahira Samain, RTM.
Penularan COVID-19 mengakibatkan beberapa farmasi dan premis perniagaan sekitar Kota Kinabalu berdepan kekurangan bekalan penutup hidung dan mulut serta cecair pembasmi kuman. Keadaan itu turut didorong sikap segelintir pengguna yang membuat pembelian secara berlebihan hingga menyukarkan pembeli yang lebih memerlukan untuk mendapatkannya. Wartawan Sharon Raymond Kisil ada butirannya. Tinjauan kru RTM mendapati sekitar farmasi dan juga pasaraya sekitar Kota Kinabalu kehabisan stok untuk menjual penutup hidung dan mulut dan juga hand sanitizer. Dan difahamkan stok hanya akan ada dijangka 3 hingga 4 bulan daripada sekarang. Dan juga suka saya nasihatkan kepada orang ramai untuk tidak membuat pembelian secara berlebihan. Jangan bersikap tamak, sama-sama kita mencegah dan belilah mengikut keperluan masing-masing. Orang ramai yang ditemui turut menyatakan kesukaran untuk mendapatkan stok. Kakak sudah pusing dari Keningau, seluruh Keningau memang sudah tiada di mana-mana kedai pun, farmasi begitu juga. Sebab itulah kakak sanggup turun di KK ini untuk mencari topping mulut dan juga pencuci pembasmi kuman tuh, tapi susah mau dapatlah, melainkan yang bersabun punya. Sementara itu ada juga yang berkongsi kaedah pencegahan awal yang boleh diamalkan di rumah sementara menunggu bekalan sampai. Amalkan pemakanan yang panas-panas, kalau boleh jangan makan makanan yang berulang, sudah sejuk macam semalaman kita kasih panas, itu tidaklah. Kita akan sentiasa ambil makanan yang orang bilang yang kita baru sediakanlah dan elakkan ambil minuman dan makanan yang sejuk. Untuk langkah pencegahan sebenarnya kena rajin basuh tanganlah. Bila berada di luar, penggunaan sanitizer itu sangat penting. Sebab banyak benda yang kita pegang. Jadi selain sanitizer, face mask itu pun sangat penting. Yang sekarang ini pun saya cari face mask tapi belum jumpa. Yang ini farmasi keempat masih belum jumpa lagi. Selain itu pun saya beli juga tisu yang antibakteria. Keupayaan wanita sebagai pemimpin kini bukanlah perkara baru. Justru golongan berkenaan disaran sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang meliputi ilmu keagamaan. Perkara itu ditekankan Ustazku Osman Ku Ali pada ceramah bersempena modul program Ukhuwah dan Peningkatan Ilmu Muslimah Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Langkah itu bagi memastikan wanita berupaya menjadi pemimpin terbaik. Ustaz Ku Osman turut menyarankan wanita agar menjadi contoh ikutan terbaik dalam keluarga dengan sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni. Ia bukan sahaja dapat membentuk keluarga harmoni dan sejahtera, malah mampu mengelak anak-anak terjebak dalam gejala sosial. Ceramah tersebut turut dihadiri isteri Yang di-Pertuan Negeri, Toh Puan Nurlidah Tan Sri RM Jasni. Sekian berita dari Sabah untuk petang ini. Kembali bersama Syuhaida Arifin di Angkasa Puri. Syuh, silakan.